perjalanan di pagi hari agar bisa melihat kerbau keluar dari kandang. Untuk mencapai lahan gembalaan kerbau rawa, kami menggunakan perahu bermesin yang sering disebut cheese. Karena lahan gembalaan dan kalang letaknya lumayan jauh dari pemukiman warga. Hamparan rumput hijau laksana permadani tumbuh di atas rawa menjadi penyejuk mata. Burung-burung pun menjadi pewarna tersendiri berterbangan di atas rawa-rawa. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat di jalur perahu cheese banyak berdiri kandang kerbau rawa atau sering juga disebut kalang. Uniknya, kandang-kandang ini dibuat tanpa atap. Setelah melewati perjalanan selama 25 menit, akhirnya sampai juga di tujuan. Kandang, kami sudah ditunggu oleh Pak Juhdi dan beberapa rekannya sesama penggembala kerbau rawa. Kerbau rawa, atau biasanya orang Banjar menyebutnya hadangan, atau kerbau kalang. Sama seperti kerbau pada umumnya, dengan ciri-ciri fisik yang boleh dikatakan sama, hanya ada sedikit perbedaan pada warna tanduk dan warna kulit yang lebih cenderung hitam bersih. Yang menjadi pembeda adalah kerbau ini mencari makan sambil berenang. Dari sejak keluar kandang pagi hari sampai sore hari, kerbau-kerbau terlihat sudah tidak sabar untuk segera turun ke air karena panas matahari pagi menjadikan kerbau-kerbau gelisah di kandang.
Biasanya Pak Judi dan penggembala kerbau lainnya hanya melepas dan menggiring kerbau di pagi hari sampai ke lokasi di mana kerbau-kerbau akan merumput. Setelah itu, mereka melakukan aktivitas lain, baik mencari ikan di rawa atau memperbaiki kandang. Baru, pada sore mereka kembali untuk menggiring kerbau masuk ke kandang. Untuk menuju di desa Bararawa, kami memulainya dari dermaga angkutan sungai di Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari sini, kami memilih naik bis air dengan waktu perjalanan kurang lebih 60 menit. Selain bis air, ada juga speedboat yang siap mengantarkan baik yang ikut reguler atau dengan mencharter dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Bararawa hanyalah salah satu destinasi wisata, khususnya wisata kerbau rawa. Keunikan dari kerbau rawa ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain di desa Bararawa, kerbau rawa juga terdapat di desa Sapala, desa Palbatu, desa Tampakang, desa Ambahai, desa Paminggir. Semua desa-desa tersebut letaknya berdekatan dan dalam satu kecamatan, yakni Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita tinggal memilih destinasi wisata kerbau rawa yang akan menjadi tujuan kita. Hamparan rawa yang luas seujung mata memandang, serta rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin, itulah ciri khas desa Bararawa. Desa ini berada seluruhnya di atas rawa-rawa yang sangat eksotis dan menyimpan pesona tersendiri. Dari sisi geografis, desa ini termasuk di daerah aliran Sungai Barito, salah satu sungai terbesar di Indonesia. Desa ini berada di atas rawa dan hanya di musim kemarau panjang kita bisa melihat daratan. Desa ini menyimpan keindahan dan keseruan yang luar biasa. Thank you.
Dahulu, Desa Bararawa dan desa-desa sekitarnya yang menjadi lahan ternak kerbau rawa memiliki masa keemasan wisata kerbau rawa. Bahkan, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan kerbau rawa wisata unggulan. Bangunan ini tempat untuk peristirahatan para turis saja. Turis santai untuk menyaksikan kegiatan tahunan seperti lomba kerbau rawa yang ada di kampung kami ini. Jadi ini sebagai wadah atau tempat peristirahatan sejenak lah dari untuk melepas lelah di perjalanan dari kota ke desa lah itu kan biasanya. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena tempatnya sudah tinggal kenangan aja lagi. Kada ada lagi yang digunakan untuk kegiatan lomba renang. Pertama kan mungkin terbenturnya dana atau tidak ada lagi kemudian donatur yang membiayai untuk mengadakan lomba lagi. Semestinya kalau kami masyarakat sini sangat himung bang, ketujuh bang sebenarnya seandainya diadakan lagi kegiatan lomba renang ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa membantu untuk mengembalikan kegiatan tahunan kami kerbau rawa yang ada di Desa Bararawa ini. Kalau dari kami masyarakat memang ada, kadang-kadang dalam sebulan untuk melepas jenuh lah. Orang bilang tuh representasinya kami orang kampung bisa di saat mengembalakan kerbau, bisa dinaikin kerbaunya untuk melepas jenuh kami yang mengingon kerbau, hadangan ini di hutan, ya sambil makan, jalan, bisa. Itu kadang-kadang bisa kami laksanakan sebulan sekali atau dua bulan sekali untuk melepas jenuh. Tapi kami berharap mungkin ada donatur atau perhatian yang bisa lagi supaya jadi event, jadi wisata lah bagi desa kami supaya meningkatkan penghasilan lah ada untuk desa kami khususnya ini kerbau rawa. Guest house yang dibangun tahun 1999 ini sebagai bukti dulu di Desa Bararawa ini menjadi pusat wisata kerbau rawa. Bentuk rumah dengan arsitektur rumah banjar masih berdiri kokoh karena konstruksinya terbuat dari kayu ulin. Namun, amat sayang bangunan ini tidak terawat dengan baik. Di sini juga terdapat kolam dengan fasilitas layaknya stadion sepak bola. Fasilitas kolam ini digunakan untuk lomba renang kerbau rawa dahulu. Namun, lagi-lagi kolam dan fasilitasnya tidak dirawat dengan baik, sehingga rumput-rumput menutupi seluruh kolam. Kerinduan untuk membangkitkan kembali pariwisata di Bararawa seperti dulu selalu menjadi bahan diskusi masyarakat Bararawa sekarang ini, agar Desa Bararawa kembali menjadi tujuan wisata utama di Hulu Sungai Utara.
makannya kan agar kada itu ya ke hanta tenang kan makan susu sedikit ada aja bungut diam kan sudah itu makan pulang diam pulang lagi sakit tandanya sakit kalau ulam mengga dua itu pengalamannya. Di balik keinginan kembali sebagai tujuan wisata utama di desa Bararawa dan desa-desa lainnya yang menjadi peternakan kerbau rawat, ada rasa kekhawatiran dari peternak akibat dari sudah adanya perkebunan sawit di sekitar desa mereka. Kalau untuk menguntungkan bisa kita nggak ada menguntungkan kan? Atau kayak apa ya modelnya? Ikan dulu kan ada kayak modelnya hendak memasukkan sawit ya kisahnya sini kan? Itu pasti kami keberatan. Kalau untuk menguntungkan kami suka aja. Pasti dampaknya ada. Kenapa? Itu ganggu kami ternak kayak dek. Bah kami satu-satunya ke bawah ini kami anu kan usaha kami yang paling anu hitungannya di sini yang paling pasti dong usaha mulai dulu di datu kisahnya tuh sudah ada hadangan di sini kalau anunya rame dahulu bang sekarang hadangan mungkin bisa sakit-sakitan tuh nah penyakitnya tuh ya kada mengerti ulun kada mengertinya tuh kada ahlinya kan ada bang mantri kayuan ada yang lebat cuma kada ada juga nang kayak kisah nang penyakitnya tuh mamadahi itu nah jakai buat ini kanu penyakitnya kan yang di uyuh tuh kada ada juga kada berani memastikan juga. Senja kuning sudah terlihat di ufuk barat, pertanda siang berganti malam. Dari kejauhan kerbau-kerbau sudah terlihat berenang kembali ke arah kandang. Giring kerbau pulang ke kandang menjadi tontonan yang eksotik. Kemilau cahaya senja pun ikut memberi warna tersendiri di tengah hamparan rawa-rawa. Sebelum gerbang kandang ditutup, biasanya para penggembala kerbau berkumpul sambil bersendang. Namun siapa bisa menyangka, di dalam lubuk hati dan pikiran mereka, tersimpan kecemasan apakah di masa akan datang lahan rawa yang sehari-hari menjadi tempat merumput kerbau akan tetap ada.
bisa berkunjung melihat eksotisnya kerbau rawa. Seiring dengan terjadinya perubahan ekosistem di Desa Bararawa dan desa-desa sekitarnya akibat perubahan alam. Mereka berharap agar pesona dan eksotis desa dan kerbau rawa mereka tetap terjaga sehingga wisatawan bisa kembali seperti dulu lagi. Gerbang pun sudah ditutup. Si mamalia ampibi akan tetap memamalia di kandang yang berlantai kayu beratapkan langit.